Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk pertanyaan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Norita binti Sual Tenom. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 11. Sila Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani jawabnya. 3 minit. Datuk dan Betul, Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih soalan daripada rakan saya daripada Tenom. Untuk pengetahuan Datuk dan Pertua dan juga sahabat saya daripada Tenom, Kementerian Pertanian MOA tidak boleh berdiri bersendirian dalam mendepani isu kos sara hidup ini. Maka beberapa kementerian yang terlibat termasuklah Sekretariat KPD NHEP, iaitulah Majlis Tindakan Sara Hidup NICOL, kita telah mengadakan pelbagai perancangan untuk kita berupaya untuk kita mengurangkan kos sara hidup rakyat. Di pihak MOA, sebagaimana yang telah saya perjelaskan sebahagiannya daripada pagi tadi melalui Bazar Peduli Rakyat, kita akan memperkukuh program-program seperti Program Sumber Kekayaan Baru SKB menerusi program pembangunan industri ruminan, kelapa, durian, nenas dan jagung bijian. Dan saya ingin berkongsi bahawa kita telah mampu untuk bergerak sedikit ke hadapan di mana pelbagai usaha dilakukan untuk mengeksport durian kita, Premium Musang King. Kita sedang berusaha untuk membawa masuk jackfruit kita, buah nangka kita yang bermadu, dan nenas kita MD2 dan juga varieti Josephine dan lain-lain yang sedang mendapat pasaran yang kukuh di negara besar China dan juga di Timur Tengah. Tetapi masih bekalan tidak cukup. Maka ruang itu akan kita gunakan sepenuhnya untuk kita menggalakkan usahawan muda kita terutamanya untuk menanam lebih banyak buah-buahan tropika kita yang mampu kita ekspor ke luar negara dan memenuhi pasaran tempatan. Demikian juga pembangunan industri hiliran dengan kita akan menggalakkan usahawan muda. Kita dah ada syarikat-syarikat anchor seperti Holstein di Muazzam dan juga yang bakal tumbuh banyak private sector yang akan masuk dan juga projek pertanian rakyat. Kita ada program rezeki tani, rezeki nelayan dan rezeki ternak yang sedang kita fokuskan untuk kumpulan sasa B40. Untuk program Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen MPPP, saya meneliti dokumen di mana unit perancangan ekonomi pada waktu itu telah menamatkan peruntukan itu dan tidak memasukkannya dalam RMK yang ke-11. Saya teliti dan ada ya, di antaranya telah berlakulah apa yang dikatakan salah guna dan seumpamanya, dan apabila kami mengambil alih kerajaan maka berdasar kepada rekod UPEN ia tidak diteruskan dan tidak dimasukkan dalam RMK yang ke-12. Oleh itu untuk masa hadapan saya bersedia untuk meneliti kembali program ini dan sekiranya kita dapat memfokuskan dan mendapat untuk kita profilkan kembali semua segala dokumen itu, maka saya rasa untuk faedah rakyat tidak ada sebab untuk saya review kembali tentang Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen ini. Terima kasih. Sila, Tenom. Tanyaan tambahan. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan, menzahirkan rasa ucapan terima kasih daripada petani dan peladang Tenom atas kesudian Yang Berhormat Menteri hadir ke kawasan saya pada 13 Disember yang lalu. Dan saya juga ingin mengalu-alukan bagi pihak Dewan Rakyat pelawat daripada DAP Muar Melaka Johor. Soalan tambahan saya, apakah mekanisme yang digunakan oleh pihak kementerian agar bantuan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri itu sampai kepada sasaran? Dan juga saya mendengar tadi program MPP ini tidak diteruskan sebab ada salah guna kuasa, tetapi memandangkan program ini sebenarnya dia memberikan banyak kebaikan kepada para petani, bolehkah program ini diteruskan? Namun saya cadangkan agar pelaksanaannya diubah, yaitu diberikan kepada kawasan parlimen yang mana pendapatan ekonomi utama di kawasan parlimen tersebut melebihi 70%
adalah berasaskan kepada pertanian. Sila Menteri, jawabnya 1 minit. Datuk dan Pertua, saya mengucapkan terima kasih di atas soalan tambahan itu. Yang berhormat Tenom, sewaktu dalam lautan saya dan kita tidak banyak berbeza dari segi melihat keperluan rakyat tempatan itu diberikan penumpuan. Dan yang berhormat mungkin setuju PPK kawasan Tenom itu telah menampakkan satu kejayaan. Saya ucap tahniah dan boleh mengeluarkan suatu gulungan usahawan dan juga peserta-peserta yang sangat efektif. Dan kita akan fokus yang berhormat untuk kita memberikan lebih banyak program rezeki tani, rezeki ternak di kawasan yang berhormat, dan baki 4.5 juta daripada baki 44 juta daripada program itu yang telah dimasukkan dalam industri agro makanan. Saya yakin yang itu dulu, baki itu yang insyaAllah kalau ada permohonan daripada kawasan yang berhormat, kita boleh mempertimbangkan untuk membantu. Dan saya dah sebut tadi, saya akan review balik keseluruhan program itu, kita buat penambahbaikan, dan sekiranya apa yang saya nyatakan tadi ianya berkesan untuk kita bantu, saya tidak keberatan untuk memohon supaya dalam bajet tahun hadapan atau RMK seterusnya dimasukkan kembali bantuan ini. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua? Gerai. Saya jemput yang berhormat Gerai. Terima kasih, Speaker. Ringkas saja, kos sara hidup petani, mohon pencerahan YB Menteri dengan kos benih padi di kawasan Parlimen saya Gerai dan juga seluruh Negeri Kedah yang semakin meningkat sekarang. Dan ada masalah kekurangan benih akibat saya tak tahulah monopoli ke apa kan, minta penyelesaian daripada YB Menteri. Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Yang Berhormat Tuan Pertua dan juga sahabat saya berjerai, saya telah menerima laporan itu dalam minggu lepas. Minggu ini saya telah meminta KSU dan seluruh jentera kementerian untuk memastikan semua benih itu sampai menjelang hujung minggu ini, insyaAllah. Dan untuk kita mengurangkan kos sara hidup petani ini, kita akan memastikan bahawa dari segi perolehan dan segi mutu padi itu, benih padi itu akan saya terus pantau, dan saya telah membuat tindakan untuk menyiasat semua pembekal-pembekal benih padi sah ini. Kita telah mengkategorikan mereka dan merekodkan prestasi mereka, dan insyaAllah perkara ini akan saya perbaiki dan saya pandang serius. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Negara. Silakan.